Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel saya Ardio Rizky Pramana Putra. Nah, monggo ya yang hadir dalam video kali ini, monggo absen dari mana saja asal daerahnya, tulis di kolom komentar ya. Siapa tahu ada yang satu daerah, jadi bisa nambah duluran. Nah, ya untuk yang menonton video kali ini, saya doakan juga semoga sehat selalu, diberikan muria panjang serta diberikan rezeki yang halal barokah, amin ya robbal alamin. Nah, kali ini saya akan membahas mengenai HR148 Abimanyu yang berbodi Neo Falcon by Trijaya Union dengan sasis Mercedes-Benz OH1626 R suspension yang kini sudah sembuh dari cederanya di bagian bodi depan dan belakang, sehingga kini siap kembali ke lintasan Cepu Purwodadi Kota Bumi. Nah, ngomong-ngomong soal karoseri Trijaya Union asal Tangerang ini menjadi salah satu saksi perjuangan Pak Haji Haryanto dalam merintis usaha bis. Mulai dari awal PO Haryanto punya bis itu kelasnya non AC, dan dulu bodi bis untuk kelas non AC tersebut ada yang menggunakan karoseri Trijaya Union, yaitu yang berwarna putih biru dengan livery menggambarkan suasana sunset di sebuah pantai. Nah, selanjutnya PO Haryanto juga pernah mempercayakan untuk rombak bus HR08 yang berbodi awal Avantgarde New Armada yang dirombak menjadi Jetbus 1 non HD ala Trijaya Union. Dan beberapa tahun yang lalu juga PO Haryanto pernah memasukkan 2 unit sasis baru ke karoseri Trijaya Union, yaitu Mercedes-Benz OH1626 R Suspension yang selanjutnya ini dibuat bodi Neo Falcon yang menggunakan headlamp serupa Jetbus 2 dengan livery wayang Arjuna Srikandi warna putih merah marun. 2 unit bodi Neo Falcon tersebut menjadi HR062 Honesty tim Madura dan HW009 Zafira. Kemudian ada tambahan julukan White Walker tim wisata Tangerang yang kemudian menjadi HR148 Abimanyu, berubah menjadi tim Cepu Purwodadi Kota Bumi. Nah, yuk selanjutnya kita lihat penampilan HR148 ini setelah di repair di garasi Ngembal Kulon ya. Nah, ini dia armada dari HR148. Ini sudah sembuh ya. Bodinya Neo Falcon by Trijaya Union. Jadi Neo Falcon ini memang untuk bagian headlampnya itu menggunakan headlamp yang sudah pasaran ya, yaitu headlamp Jetbus 2 seperti ini. Ada stiker solawat, ini wipernya enggak ada karena kacanya ini diganti baru ya, yang bagian bawah ya. Untuk yang topinya ini masih utuh sama kaca atas. Ada stikernya Menoro Rano Mundure dan Abimanyu. Nah, ini spion kirinya juga sudah dibetulkan, sudah didempul, tinggal dikasih cat warna bodinya ini nanti. Ini kan sebelumnya luka ya spion kirinya, ini sudah mulai diperbaiki. Ini warnanya merah, tapi merahnya enggak merah darah ya, tapi merah marun, merah agak gelap. Seperti ini bentuk selendang dari Neo Falcon by Trijaya Union. Bentuknya vertikal seperti ini, agak miring. Ini pakai model livery yang wayangnya Arjuna Srikandi ya. Ini untuk stiker di kaca ini semua masih bawaan stiker karoseri, kecuali stiker kaligrafi ini inisiatif dari krunya sendiri yang masang ya. Stiker menara khususnya sudah pakai versi 3 dimensi ya. Ini pakai wellring warna merah seperti ini. Ini baut baloknya ada 10 karena Mercy 1626 R suspension asli ya. Ini 1626 tembus saja, kalau dibuka bagasinya sudah tembus ya.
karena mengadopsi tipe sasis space frame. Di sini tampak ada yang luka di bagasi ketiganya, tergores ya bagian wayang yang serikandinya. Stiker Pesona Indonesia dan stiker fasilitas. Bagian belakang polosan tidak pakai welcome seperti ini. Untuk model pintu belakang dia di bawah kaca ya. Nah, yang keliru ini adalah untuk batiknya dia ini terbalik ya peletakannya ya. Harusnya tidak seperti ini. Ini malah terbalik masanya dari karoseri dulunya. Di bagian atas ada lampu. Lampu khasnya bodi Adi Putro ya, diterapkan di bodi Trijaya Union. Dan untuk lakukan kaca samping belakang dari R148 ini menyerupai kaca Tetra ya, cuma memang sedikit dibuat berbeda oleh karoseri Trijaya Union. Ini air intake ada di kiri karena Mercy 1626 ya. Nah, untuk bagian kanannya dari R148 ini masih utuh ya, masih bagus. Cuma ini memang agak kotor karena belum dicuci. Ini bagian kanannya ada pintu drivernya tapi tidak ada handle pintunya. Jadi untuk buka pintu ini dari bawah ya, seperti ini tampilannya. Ini juga bagian batik yang sebelah kanannya terbalik pemasangannya. Untuk lampu di atas ini masih mulus ya, beda sama yang kiri tadi sudah pecah mukanya. Seperti ini bagian tampilan dari sisi kanannya. Nah, karena ini dulunya unit dibuat wisata Tangerang, jadi di sini ada bekas stikernya pariwisata ya. Tapi karena sudah dipindah jadi tim Cepu, stiker pariwisatanya ini sudah dihapus, tapi masih meninggalkan bekas atau jejaknya ya. Nah, ini tampilan belakang dari R148. Untuk yang luka di bagian kisi-kisi mesinnya di bagian kanan ini juga sudah mulai dibetulkan lagi ya. Tinggal nanti di set sesuai livery awalnya. Ini ada lambangnya dari karoseri Trijaya Union, tim Cepu Purwodadi Sukabumi. Nah, bodi Neo Falcon ini juga belakangnya pakai model stop lamp dari Jetgas 2 ya. Dan untuk kaca belakangnya ini juga menggunakan kaca seri diamond seperti Adi Putro. Ini juga tertutup batik sama solawatnya ya, tertutup pilar Trijaya Unionnya. Untuk armada di bagian barat ini ada Patas 05 yang sedang dandan ya, sama unit medium bus Dino FC 190. Nah, ini ada 071 yang tadi netral New Spirit, tim Tayu Ciledug tadi ya. Ini ada 185 Milano, tim Madura, Mercy 1626 Air Suspension. Ini tampaknya untuk headlampnya sudah diganti jadi headlamp custom ya. Dari yang awalnya kristal sekarang jadi black smoke seperti ini, jadi tambah cakep. Unit ini itu baru rilis habis rombak Jetbus 3 Plus HDD Facelift Voyager di bodybus 99 ya. Dulunya X body Jetbus Badge, jadi X Patas 01. Ini di sini ada kampus tran, terus 112 perbaikan bodi depan, 188 Sareka juga perbaikan bodi depan ya. Nah, ini juga ada 052 Anavia Eksekusioner, tim puter balik Kayu Pulau Gebang, Jetbus 3 HDD Dino R260 Air Suspension. Sampingnya ada tim Bojonegoro Pulau Gebang puter balik juga, bodinya Jetbus 12 HDD, sasisnya Mercy 1626 Air Suspension, nicknamenya Ningrat. Ini tim Madura, selanjutnya 061 Gen Steel, C
Z-Bus 13HDD Mercy 1526 air suspension. Ini sedang perbaikan AC sama repair body ya, cat ulang ya seperti ini. Nah ini ada tim Madura lagi, yaitu 011 Linggar Jati Mercy 1526 Lispring body Rexus SL ini. Sampingnya ada 151 Mahameru tim Jepara Kampung Rambutan body Z-Bus 3DD sasisnya Hino R260 air suspension. Di sana ada 028 tim Kayu Doyong Pagi atau Puter Walik. Kalau dari timur saatnya di Daren Alam Sari Jepara Mercy 1526 air suspension body Z-Bus 3+ HDD. Dan di sini ada kembarannya yaitu 026 Banyu Langit yang sekarang ganti julukan jadi Salimna. Bodinya Z-Bus 3+ HDD, sasisnya ini Mercy 1526 air suspension. Nah, di sini ada 097 Wedof Merpati Putih Mercy 1626 air suspension. Ini Z-Bus 3+ rombak bodi 99X bodi Z-Bus 2+ HDD, dulunya X Multi Inti Transport ya. Nah, armada 097 ini lainnya Tayu Doyong ya. Nah, mungkin hanya itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih bagi yang sudah menonton sampai akhir. Semoga video kali ini bermanfaat. Saya juga mohon maaf apabila ada salah kata. Akhir kata saya ingin mengucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video yang selanjutnya. Terima kasih.